sholat Tia. Ustazah gak marah kalau Tia minta sesuatu dari Ustazah. Kenapa mesti marah? Boleh gak mulai sekarang Tia panggil Ustazah Mama? Boleh Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hassa alaina siyama wal qiyam fi syahri ramadhan. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Sahabat Tafi TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh ampunan dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah, Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita kesempatan, Allah memberikan kepada kita waktu, Allah memberikan kepada kita momen yang bernama Ramadan. Sejatinya Ramadan adalah bulan di mana kita bukan hanya diperintahkan untuk beribadah yang bernama puasa, tapi ibadah-ibadah lain juga banyak. Termasuk di antaranya yang menjadi kuncinya ibadah yaitu ad-du'a. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu nyawanya, nyawanya ibadah. Subhanallah. Kalau kemudian Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada doa yang kita panjatkan, rugi sekali. Maka Ramadan kita manfaatkan untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejati Ramadan kita maksimalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hop, sangat sombong sekali kalau kita manusia tidak punya harapan, tidak punya doa dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat sombong sekali. Di ujung, di satu halaman, di halaman yang sama dengan perintah puasa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ketemu ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa. Masih nyambung tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakan kepadanya bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab permohonan seorang hamba yang berdoa, ya, apabila dia berdoa. Idza da'ani, kalau dia berdoa, ini ada sebab, ada akibat. Kalau kita enggak ada doanya, apa yang mau dijawab? Ustaz, Allah kan Maha tahu. Allah kan Maha tahu apa yang ada di hati kita. Jadi sudahlah, biarlah tidak ada doa. Enggak. Ada etika kita meminta kepada Allah yang bernama doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab permohonan seorang hamba apabila dia berdoa. Lah kalau enggak ada doanya, apa yang mau dijawab? Apa yang mau dijawab? Jadi ada sebab akibat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ada syarat, syarat dan ketentuan berlaku, ya. Yang pertama harus kita ungkapkan. Permohonan itu harus kita ungkapkan, hop, ya. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Hendaklah bersegera ketika Allah memanggil, ketika Allah memanggil untuk sholat. Hayya 'alash shalah. Datang, segera datang. Ayo datang. Sudah dipanggil sama Allah, enggak datang. Ini subhanallah, ya. Subhanallah. Segera, segera ketika Allah manggil. Wal yu'minu bi. Kemudian apa? Trust, yakin, believe 100% kepada Allah bahwa doa kita akan dikabul. Tentunya kita juga harus belajar, harus belajar bagaimana tempat-tempat yang mustajab. Di mana saja tempat yang mustajab? Kita juga harus mengetahui kapan waktu-waktu mustajab. Maka ketahuilah Ramadan termasuk waktu mustajab kita berdoa. Banyak sekali kesempatan waktu mustajab kita berdoa. Ketika kita berbuka puasa, maka perbanyak doa. Doa buat siapa?
doa buat kita, doa buat orang tua, doa buat keluarga, anak keturunan kita, doa buat orang-orang di sekitar kita, bahkan doa buat orang-orang yang telah menzalimi kita, bahkan doa buat orang-orang yang tidak kita kenal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup yang mati kita doain. Seluruh kaum mukminin dan mukminat kita doakan. Ini mudah-mudahan akan kembali kepada kita. Kita tahu nih tetangga sebelah kanan kita lagi kesusahan, kita doain ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri dia rezeki ya Allah yang banyak, yang luas, yang berkah, yang halal, yang thayyib. Ya Allah, selesaikan dia dari masalahnya ya Allah. Terus kita berdoa buat orang sekitar kita. Terima kasih. Ramadan adalah bulan untuk kita berdoa. Jangan kemudian kita lalai, jangan kemudian kita merasa bahwa kita sudah cukup sehingga kita tidak lagi berdoa. Barakallahu fikum. Saya Ahmad Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.